Hey guys, it's Nessie, and welcome back to Neror. Seperti yang aku pernah jelasin di videoku tentang Deep Web, internet memiliki level yang sangat banyak. In short, pendeknya, internet adalah tempat yang sangat besar, yang bisa diakses bukan cuma sama orang normal seperti kamu dan aku, tapi juga orang-orang yang sangat jahat dan twisted. Aku, kamu, dan mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk nge-post sesuatu online. Tapi di internet service yang kita punya itu Google dan segala macam, basically kita punya security yang memantau semua yang di-post ke site-site yang di atas. Kayak blog-blog yang kalian baca, forum-forum, YouTube, Facebook, dan segalanya itu dimonitor. Tapi di bawah itu semua ada yang namanya underground internet. Dan inilah yang dipanggil sama deep web atau dark web. Di sana ada situs-situs penjual narkoba, penjual manusia, penjual daging manusia, hewan-hewan ilegal, prostitusi, forum pemakan daging manusia, dan sebagainya. Untuk turun ke deep web itu kalian butuh banyak banget kayak security system, jadi biasanya hacker-hacker yang berani dan bisa masuk ke sana. Aku obviously nggak merekomendasikan kalian untuk mencoba mencari tentang deep web, dark web, dan lain-lain, karena aku sendiri nggak mau. Tapi kembali lagi ke inti video ini, karena udah lama aku nggak buat video seperti ini, hari ini kita bakal bahas dan lihat-lihat beberapa video terseram yang ada di YouTube, dan beberapa katanya datang dari dark web tanpa informasi yang jelas. Tapi kita akan coba figure out hari ini. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. So kita bakal mulai video ini dengan Max Headroom Incident. Pada tahun 1987, sebuah channel TV di Chicago dihack. Dihacknya gak cuma sekali, tapi dua kali, dan intermezzonya sangat aneh. Basically ada laki-laki yang memakai topeng karakter dari series Inggris bernama Max Headroom. Dan laki-laki itu teriak-teriak hal-hal yang cukup aneh. Setelah 30 tahun pun belum ada yang mengerti apa yang terjadi dan siapa di balik insiden hacking ini. So kita bakal tonton videonya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 22 November. Jadi ini Doctor Who, series yang super populer di Amerika. God, he's mooning. Dan balik lagi ke programnya. Hal yang aneh tentang insiden hacking yang satu ini adalah pada zaman itu, untuk ngehack sebuah stasiun televisi itu mungkin lebih mudah theoretically, tapi kalian butuh alat yang super canggih dan kamera yang mahal untuk melakukan apa yang dia lakukan. So basically banyak yang berpikiran insiden ini mungkin dibuat oleh seseorang dari government, dari pemerintah, karena sebuah hidden agenda atau maksud tersembunyi. Tapi sampai sekarang masih belum ada yang tahu apa maksud tersembunyi itu. Next. Next adalah satu video yang dipercaya sebagai video dari Deep Web. Asal-usul video yang satu ini kurang jelas, so we're just gonna watch it. Kita bakal tonton aja bareng-bareng. Mungkin malah kita yang bakal menemukan sesuatu yang tersembunyi. Who knows? So kita bakal tonton bareng-bareng. 1, 2, 3. Aku search, ternyata Magibon adalah seorang YouTuber. Di video-videonya dia mencoba berbicara atau menyanyi pakai bahasa Jepang yang terbata-bata. Di videonya mostly dia cuma diem aja ngeliat ke kamera. That is weird.
video yang tadi itu menunjukkan seseorang yang obsesi sama Magibon dan menunjukkan kecintaannya lewat video. But that was super creepy. Next ada video yang berjudulkan My Sister. My Sister adalah sebuah video yang diunggah ke YouTube pada 20 Mei tahun 2011. Di channel sang uploader, Raider Dog, video-video yang ia upload tidak ada yang satu tema, jadi melainkan ke video-video random yang berisikan hal berbeda-beda. Tapi video dengan views tertinggi adalah sebuah video yang kita bakal bahas, My Sister. Tidak banyak detail yang ada pada video ini, melainkan box deskripsi yang cuma diisi dengan tulisan She's so silly. So kita bakal tonton videonya. 1, 2, 3. Why is she so close? Okay, so by the end, akhirnya tuh kayak dia nunjukin bahwa sebenarnya dia juga masih pakai topeng. Setelah topeng yang pertama dilepas, dia makan-makan itu, ternyata dia masih pakai topeng. I'm so confused, but that was so creepy. Next ada 13 adalah sebuah video yang dipost di sebuah akun YouTube bernama Lisa Home. So basically, akun yang memiliki 2000 subscribers ini cuma upload satu video yang berjudulkan 13 ini. Dan kalau kita buka videonya sebenarnya nggak terlalu serem. Ini adalah countdown 11 detik, video cuma 11 detik. Gak serem kan? Karena bukan di situ letak horornya. 13 hari setelah video berjudulkan 13 ini, 13, di-upload, seorang remaja Swedia berumur 17 tahun bernama Lisa Holm hilang, tidak bisa ditemukan. 13 days after the 13 video was uploaded, 13 hari setelah video 13 di-upload. Dan 5 hari setelahnya, mayat Lisa Holm ditemukan di sebuah gunung, di mana mulutnya berhilang dan bajunya robek. Ada lebih dari 100 orang yang diinterview polisi sebagai tersangka, tapi akhirnya case-nya sepertinya ditutup setelah seorang laki-laki berumur 35 tahun dari Lithuania didakwa sebagai pelaku. Meskipun begitu, terdakwa yang juga seorang imigran masih ngotot bahwa dia tidak bersalah dan bersaksi bahwa dia sama sekali tidak tahu apapun tentang video tertindas. So what do you think happened? Apakah menurut kalian dia pura-pura gak tahu atau dia bukanlah pelaku?
aslinya. Karena biasanya pembunuh-pembunuh yang suka leaving clues atau meninggalkan jejak itu adalah serial killers, pembunuh berantai. Karena mereka emang psikopat, jadi mereka kayak punya kayak some sort of pride, kebanggaan tersendiri jika mereka punya clue yang cuma mereka tahu. Apa atau menurut kalian, apa ada hubungannya atau purely coincidental? Benar-benar tidak disengaja. Next, ada satu video lagi yang juga dipercaya datang dari Deep Web. Seperti kebanyakan video-video yang katanya datang dari Deep Web, video yang satu ini juga tidak memiliki detail yang banyak. Dan banyak yang percaya bahwa video ini mempunyai power untuk membuat seseorang pusing dan mual-mual. So, kita bakal tonton videonya. Why not? Jadi ini mannequin. Judulkan Real Witch Scene. Video originalnya yang hanya berjudulkan Real Witch Scene sudah di take down atau diturunkan a long time ago. Jadi udah lama banget. Tapi ada seorang re-uploader yang mengunggah videonya pada 30 Desember tahun 2014. Basically video yang satu ini adalah video amatir gitu, dimana seseorang yang sepertinya berbahasa Arab merekam orang yang ia percaya sebagai witch atau penyihir. Ada beberapa hal yang membuat banyak orang percaya bahwa video ini adalah video asli. Yang pertama bahwa video ini cukup tua dan di zaman itu kayak prank dan segala macam itu belum terlalu terkenal. Walaupun ada beberapa video fake tentang hantu bla bla bla, cuma katanya video yang satu ini emang ada sebelum itu menjadi tren. I don't know. Dan yang kedua, bahwa orang di dalam video ini berbahasa Arab. Saudi Arabia sampai hari ini masih mempunyai peraturan hukuman mati untuk orang-orang yang dipercaya sebagai penyihir. Jadi banyak yang berpikiran bahwa kayak, wow itu gila banget kalau misalkan orang itu berani buat video tentang penyihir. Tapi gak tahu, kita bakal tonton bareng-bareng. 1, 2, 3. Dawar. Raflah. Like, why is he stopping? What the fuck? Reverse. Let's do it! Let's do it! Run!
bahasa Indonesia gak sih? Goblok! Itu orang pakai tongkat, tapi kayak gak pakai tongkat larinya cepet juga ya. Obviously video ini kayaknya gampang banget kalau mau bikin fake-nya. Tapi gak tahu. Menurut kalian apakah ini asli atau enggak? Apakah orang di video itu terdengar acting atau benar-benar teriak-teriak dan menangis? You guys tell me in the comments below. But anyways guys, itu tadi video-video yang kita bahas malam ini. Please komen di bawah video mana yang menurut kalian paling serem, video mana menurut kalian yang menurut kalian paling creepy, video mana yang menurut kalian masuk akal banget dan mana yang gak sama sekali masuk akal dan kenapa. Juga please ceritain di komen di bawah. Dan as always guys, please komen di bawah ide-ide buat neror-neror selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget. Next judge aja, nama aku. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye.